Apapun saya meminang seorang kadi tanpa pengetahuan bapak dan kadi sebut menerima pinangan saya. Mengenai pula jika ada pinangan lain melalui bapak kadi sebut selepas pinangan. Jawabnya, perempuan yang dipinang ada dua. Yang pertama yang sah dia memberi kebenaran atau izin. Yang kedua yang tidak sah memberi izin. Perempuan yang sah memberi izin maka sah menjadi tunang orang sekalipun tanpa pengetahuan wali. Seperti kata boyfriend dia, saya nak jadi ambil awak sebagai isteri saya. Perempuan kata, ha, saya suka gak. Nak, saya setujulah. Saya nak lah. Maka jadi tunang selalu. Majlis yang dibuat itu hanyalah majlis semata-mata. Tunang bermula dengan persetujuan daripada perempuan tersebut. Hak ngatau cicing atau apa tu bukan jadi tunang. Tunang dengan mula-mula dia telefon lagi dah. Nak, sudi dah awak jadi isteri saya? Perempuan jawab dalam telefon, sudi lah. Lama dah saya nak ke awak. Faham? Hukumnya telah menjadi tunang. Bila telah menjadi tunang, hendaklah memberitahu kepada ibu bapa dia yang dia telah bertunang. Faham? Jadi kalau tak beritahu, takut ada pinangan atas pinangan. Itu masalah. Yang kedua, perempuan yang tak boleh, maknanya jaga diri dia sendiri. Yang persetujuan ni tak sah pada syarak. Perempuan yang bodoh, hak dungu, hak jenis ingat tak ingat, hak perlukan kepada izin wali. Maknanya kalau nak pergi cara, nak pergi cara apa semua, mahkamah dan sebagainya, kena ada orang batu dia. Dia tak boleh nak buat sendiri. Perempuan ni kalau bersetuju, tak jadi tunang lagi. Kena ada wakil yang menyatakan persetujuan dia.